بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، بشكر kepada Allah Subhanahu wa Taala dapat bertemu pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan pertemuan kita ini silaturahim, dan ianya sebagai pemberat pemberat amalan kita pada hari akhirat kita, insya-Allah. dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat sehingga mencapai 20 orang yang meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadhara Allahu imra'an sami'a minna maqalati fawa'aha aw fahafidhaha falyuballighaha ila ghayriha farubba hamil fiqhin laysa bifaqihin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadhara Allahu imra'an sami'a minni hadithan aw sami'a minni maqalati." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantikkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerahkan, ataupun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiaskan ataupun memberi cahaya kepada orang yang mendengar maqalati, mendengar perkataanku, ataupun mendengar hadisan, satu hadis daripadaku. Kemudian fahafidhaha fawa'aha atau fawa'aha ni faham, kemudian fahafidhaha, kemudian dihafal pula, hafaz. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqihin, boleh jadi orang yang membawa riwayat ataupun yang membawa fiqah, laysa bifaqihin, tidaklah faqih, tak faham. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, dan kemungkinan pula orang yang membawa riwayat ataupun membawa hadis Rasulullah SAW lepas dia mendengar daripada Rasulullah dan dia menyampaikan pula kepada orang lain, maka kemungkinan orang yang mendengar daripadanya pula lebih faham daripada dia apa yang dia dengar ataupun yang dia sampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan kepada kita banyak pengajaran dan memberikan kepada kita faedah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang yang mendengar hadis baginda
Ataupun Nabi mendoakan kepada orang yang mengambil perkataan beliau, kemudian hafaz dan menyampaikan pula kepada orang lain, iaitu dengan nadhara. Boleh dibaca nadhara atau nadhara. Nadhara Allahu imra'an sami'a minni maqalati, yang mendengar daripadaku perkataanku. Ataupun nadhara boleh juga. Perkataan nadhara seperti yang disebutkan tadi, Allah Ta'ala memberikan cahaya, atau Allah Ta'ala memberikan perhiasan, atau Allah Ta'ala memperindahkan bahjah, Allah Ta'ala mencantikkan wajah orang yang mendengar hadis Rasulullah ataupun mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis, bila disebut perkataan hadis itu percakapanlah, itu percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada hanya mendengar saja, bukan hanya mendengar apa yang Nabi sebut, Nabi doakan lagi orang yang mendengar perkataan baginda. Tapi para ulama mensyaratkan sesiapa yang nakkan doa Nabi ni, itu nadhara Allah, itu kalau dia nak doa Nabi supaya Allah mencantikkan wajahnya dan memperhiaskan wajahnya, maka hendaklah dia dengar satu perkara, berikutnya hafal ataupun dengar faham fawa'aha, kemudian dia menyampaikan pula kepada orang lain. Maka hak ni adalah asas kepada agama Islam. Hak ni asas kepada agama kita apabila diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walau satu ayat, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Hak ni selalulah kita dengarkan. So mendengar satu ayat daripada Rasulullah dan dia pun menyampaikan kepada orang lain, maka ini yang disuruh oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datang daripadanya kewajipan bagi setiap orang Islam ni, pertama ada ilmu, al-ilm. Kemudian daripada ilmunya itu dia faham, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Atau kalau dia tidak berapa nak faham pun, dia perlu menyampaikan juga kepada orang lain, kerana menyampaikan itu sendiri adalah ada fadilat. Bukan saja dia mendengar, dia mesti menyampaikan. Maka bila dia sampaikan saja, telah pun ada fadilat. Fahafidhaha. Nadhara, Allah Subhanahu wa Taala menceritakan dalam banyak ayat Al-Quran tentang wajah-wajah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat besok. Seperti Allah kata, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, surah Al-Qiyamah. Allah menceritakan bahwasanya wajah orang-orang yang beriman itu pada hari kiamat itu bercahaya. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah mereka cantik, wajah mereka berseri-seri, itu wajah ahli syurga. Ila rabbiha nadhirah, dan kepada Tuhannya di dalam syurga besok, nadhirah, maka dia akan tengok dan dia akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memperindahkan wajah orang yang beriman, Allah memperindahkan wajah ahli syurga, dan dengan memperindahkan wajah ahli syurga itu, Allah beri lagi suatu ganjaran ataupun suatu nikmat yang paling besar, iaitu boleh melihat wajah Allah di dalam syurga besok. Seperti hadis bulan puasa, selalu orang baca tak? Kegembiraan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa itu ada dua. Satu, inda fitrihi. Satu, ketika mana dia berbuka. Yang kedua, ketika mana dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, ataupun dapat melihat wajah Allah. So itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Maka bukan saja dia cerahkan dan dia cantikkan wajahnya, berikutnya nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Maka di sisi ahli sunnah wal jamaah,
orang yang masuk syurga ni wajah mereka berseri-seri, dan berikutnya dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah sifat apabila disebutkan dicerahkan dan dicantikkan, maka begitulah juga orang yang mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahafidhaha, dan dia menghafaznya, ataupun dan berikutnya dan lafaznya fawa'aha, dan dia memahaminya. Fawa'aha, hafal, faham. Thumma, kemudian menyampaikan pula kepada orang lain, ataupun menyampaikan kepada man lam yasma'ha, menyampaikan kepada orang yang belum mendengarnya, belum dengar lagi, maka disampaikan pula kepada orang lain. Maka kewajipan kita sebagai seorang Muslim adalah pertama al-ilmu, iaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agamanya bil adillah, dengan dalil-dalilnya, dan berikutnya amal. Dan bila dia beramal, lepas daripada itu tingkatannya adalah menyampaikan da'watu ilaihi, mesti dakwah kepadanya. Maka apabila orang mendengar hadis Rasulullah dan dia hafaz dan dia simpan dan dia amal, berikutnya disampaikan pula kepada orang lain, barulah dia dapat doa Nabi ni, kata sebagian para ulama, innadharallah, barulah dia mendapat kelebihan apa yang disebut oleh Rasulullah, wajahnya berseri-seri. Sebagian para ulama melihat bahasanya nadharallahu mra'an, iaitu Allah mencantikkan ataupun memberikan cahaya kepada orang yang mendengar hadis Rasulullah, bukan maksudnya wajahnya itu bercahaya dan berseri-seri, tetapi dari sudut dia itu ada kedudukan dalam masyarakat. Maksudnya dia mendengar hadis Rasulullah dan dia menghafaznya dan dia menyampaikan kepada orang lain, maka sudah tentu Allah Ta'ala angkat darjatnya. Sebagaimana yang kita tahu bahasanya orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, Allah mengangkat orang yang beriman dan yang diberikan ilmu beberapa darajat. Maka itu juga sebagai para ulama sebut, maksud nabarallah, iaitu Allah mencantik wajahnya, maksudnya Allah mengangkat darjatnya di dalam masyarakat. Maksudnya orang yang mendengar hadis Rasulullah dan dihafal dan diamal dan dia menyampaikan pula kepada orang lain, maka orang yang seumpama ini Allah Ta'ala angkatkan darjatnya kerana ilmu tadi itu. Dua-dua boleh, dua-dua boleh bermaksud dengan hadis ni, sama ada wajahnya itu berseri-seri, bercahaya di dunia dan di akhirat, dan berikutnya dia ada kedudukan ataupun dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya di dunia kerana ilmunya, seperti yang telah kita nyatakan tadi itu. Maka kita atas muka bumi ini berdarajat, setiap kita mungkin tak sama darjatnya, maka darjat setiap manusia itu ditimbang menurut iman masing-masing dan menurut kadar ilmu yang dia ada. Maka iman, satu orang yang beriman, maka sudah tentu darjatnya lebih tinggilah daripada orang yang tak beriman. Lepas dah dia beriman, maka dia ada ilmu pula, maka Allah Ta'ala mengangkat lagi darjatnya. Dan setiap orang berbeza-beza darjatnya itu menurut kadar iman dan menurut kadar ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memberi faedah juga kepada kita, iaitu menuntut ilmu, iaitu kelebihan fadilat orang yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fadilat, kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kerana bila kita sebut ilmu dalam agama kita ni, apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Ilmu yang dimaksudkan dalam agama kita, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Itu ilmu yang datangnya daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payahlah kita baca lagi hadis-hadis yang lain, punya banyak lagi hadis-hadis yang lain di mana apabila menyebutkan ilmu, maka yang dimaksudkan ilmu ini adalah ilmu syarak, iaitu ilmu yang diambil dan digali daripada Al-Quran dan diambil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna ilmu yang lain itu tidak bagus, ianya disuruh kita menuntut juga,
bukan bermakna ilmu-ilmu yang lain, seorang jadi jurutera, seorang jadi doktor, itu ilmu juga, dan ilmu itu datang dari Allah Ta'ala juga. Tetapi ilmu yang dimaksudkan bila disebutkan Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa darjat, dan juga dalam hadis kelebihan orang yang menuntut ilmu apabila disebut oleh Rasulullah orang yang menuntut ilmu ni sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju syurga. Maka ilmu yang dimaksudkan dekat sini adalah ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dah tentu pada zaman Rasulullah SAW, ilmu yang disampaikan oleh Nabi itu Al-Quran dan sunnah, dan dia dihafaz dan dia diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in kepada generasi yang berikutnya tabi'in, dan generasi yang berikutnya tabi'ut tabi'in, dan juga generasi-generasi sehinggalah kepada kita pada hari ini. Itu ilmu yang disebutkan tadi, yang mendengar hadis ataupun yang mendengar perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami yang menurunkan adh-dhikra, itu Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya, itu Al-Quran. So Al-Quran ni itu kalamullah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak aku berikan kepada kamu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak aku berikan kepada kamu ilmu melainkan sikit aja. Itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini Allah Ta'ala pelihara, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Maka ini keistimewaan umatnya akhir yang tidak diberikan di dalam Taurat dan tidak disifatkan dalam Injil dan tidak disifatkan dalam Zabur, tidak disifatkan dalam suhuf-suhuf yang sebelum. Tapi Allah bila dia turunkan kitabnya akhir, kalam dia yang akhir, iaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah sebut inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dan semua kita tahu bahawasanya Nabi kita lepas dah Muhammad ni dah tak ada Nabi lain dah. Maka Allah Ta'ala berjanji memelihara Al-Quran. Bagaimana cara Allah Ta'ala pelihara Al-Quran? Bagaimana cara Allah Ta'ala memelihara Al-Quran dengan diwujudkan ataupun Allah Ta'ala membangkitkan para hambanya yang menghafaz kitab Allah? Maka kitab Allah, kalamullah ini dihafaz oleh hamba-hambanya. Maka daripada hafazan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala ni tadi, maka menyebabkan kitab Allah ni terpelihara. Atas kuasa Allah yang memeliharanya, tetapi dengan cara apa? Maka dengan cara dibangkitkan di kalangan para hamba ini orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Maka bila banyak orang yang menghafaz Al-Quran, maka secara otomatiknya itulah cara dipeliharanya Al-Quran. Oleh kerana ramainya orang yang menghafaz Al-Quran, tak ada Bible yang dihafal, tak ada kitab-kitab yang lain yang dihafal melainkan Al-Quran. Maka bila dihafaz, kalau ada satu perkataan saja yang ditukuk tambah, ataupun kalau ada satu perkataan saja yang dihilangkan daripada Quran, pasti akan didetek, pasti akan diketahui oleh manusia atau Muslim maksudnya. Kerana yang menghafaznya ramai, maka bila mereka ni menghafaz Al-Quran, tak ada ruang untuk orang menyeleweng, tak ada ruang untuk orang menukuk tambah, orang mengurangkan apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran, tak akan wujud. Berikutnya, apabila Allah Ta'ala berjanji memelihara Al-Quran, secara otomatiknya hadis Rasulullah juga terpelihara. Apabila Allah Ta'ala berjanji memelihara Al-Quran, maka secara otomatik
hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terpelihara. Walaupun tak disebut secara langsung seperti disebut tentang Al-Quran, tetapi semua kita tahu bahawasanya fungsi sunnah Rasulullah adalah menafsirkan Quran. Fungsi sunnah Rasulullah memperincikan apa yang ada dalam Quran. Fungsi sunnah Rasulullah menjelaskan apa yang tidak disebut dalam Quran. Maka oleh kerana hadis itu menjelaskan Quran, hadis itu menafsir Al-Quran, dan hadis menjelaskan hukum-hukum yang tidak datang dalam Al-Quran, maka Allah Taala juga memelihara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah tidak memelihara hadis, apa faedahnya Allah Taala suruh kita atiullah wa atiur rasul? Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Maka oleh kerana Allah yang menyuruh kita taat kepada Rasul, selepas taat kepadanya, maka Nabi itu orang, Rasul orang. Dan apabila Rasul itu orang, maka dia akan mati. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang akhir. Tak ada Nabi lagi dah lepas daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanyalah pengganti baginda, itu para sahabat dan juga para ulama, sehinggalah berlakunya hari kiamat. Maka Nabi dah tak ada dah. Apabila Nabi dah tak ada, wahyu dah tak ada. Maka bila wahyu dah tak ada, maka telah pun Allah pelihara Al-Quran ini tadi dengan adanya orang yang menghafaz Quran, dan telah pun adanya orang-orang yang menghafaz sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada zaman Nabi, Nabi tak bagi tulis selain daripada Quran. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kamu tulis daripada ku melainkan Al-Quran saja. Nabi larang pula. Pada zaman Nabi, la taktubu anni ghairal Quran. Sesiapa yang menulis apa-apa saja selain daripada Al-Quran, falyamhu, hendaklah padam. Siapa yang tulis selain daripada Quran, hendaklah padam. Kerana dibimbangi pada ketika itu, takut tercampur aduk pula antara Al-Quran dengan yang tidak Al-Qurannya. Tapi bukan bermakna Nabi larang daripada menulis hadis. Dengan dalil yang lain, seperti Nabi SAW sewaktu menyampaikan khutbah, tiba-tiba datang satu orang berkata kepada Rasulullah setelah daripada itu, wahai Rasulullah, boleh tak kau ulang tadi apa yang kau sebutkan tadi dalam khutbah? Maka Nabi pun mengarahkan para sahabat, uktub li Abi Syah, kamu tulis kepada Abu Syah ni apa yang aku sebut tadi. Itu sunnah. Maka ditulis kepada orang yang bertanya ni tadi. Menunjukkan boleh menulis hadis, dan adanya para sahabat yang menghimpun hadis pada zaman Al-Quran diturunkan. Tapi larangan menulis selain daripada Al-Quran, maka larangan ini Nabi sebut secara umum, tetapi tidak ada larangan sebenarnya berdasarkan hadis yang tadi itu, menunjukkan bahawasanya tak semua orang dibenarkan tulis hadis pada ketika itu. Tak semua orang. Maka yang boleh ataupun ulama di kalangan para sahabat ataupun sebagainya, kutabul wahyi, penulis-penulis wahyu, dan juga sahabat-sahabat yang sebahagian mereka yang alim, yang ada ilmu, maka mereka tidak dilarang menulis hadis Rasulullah kerana mereka boleh membezakan antara hadis dengan sunnah Rasulullah. Tetapi banyaknya dihafaz. Banyaknya dihafaz. Maka bila para sahabat yang bertibaran banyak ni menghafaz sunnah Rasulullah, maka tak perlu ramai orang yang menulisnya. Semua hafal belaka dah. Nabi wafat. Nabi wafat. Bila Nabi wafat, para sahabat meriwayatkan hadis. Kita semua tahu bahasanya yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Bukan bermakna Abu Bakar tak banyak hadis, dan Abu Bakar paling rapat sekali dengan Rasulullah tak? Bukan bermakna Umar tak ada hadis, bukan bermakna Ali langdi lagi lah sikit sangat kan. Riwayat daripada Ali, bukan mereka ni tak banyak hadis. Tapi mereka ini kerja mereka banyak. Mereka ni dengan pemerintahannya dan sebagainya. Adapun Abu Hurairah ni juga orang yang banyak meriwayatkan hadis dan paling banyak meriwayatkan hadis
Kerana Abu Hurairah ni duduk berdamping dengan Nabi je kerjanya. Duduk dalam masjid dan belajar daripada Rasulullah. Dan dia banyak meriwayatkan hadis. Maka setelah daripada Nabi wafat, maka dialah yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Tinggal lagi, tak ada yang menulis secara rasmi. Tak ada buku hadis secara rasmi pada zaman Rasulullah. Maka bila start tulis hadis ni? Maka sebahagian para ulama sebut tentang kisah di mana Hasanul Basri memerintahkan para ulama sebahagian menulis hadis pada zaman Imam Hasanul Basri, pada zaman khalifah apa nama Hasan Basri, baru pada ketika itu baru diperintahkan untuk menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis yang pertama Muwatta Malik. Kitab hadis yang pertama adalah Muwatta Imam Malik. Sebelum tu tak ada yang secara rasminya. Sebab tu ketika mana Muwatta Imam Malik ditulis, maka lepas dah ada Muwatta tu, maka hak itulah yang diiktimad ataupun orang nakkan supaya kitab tu menjadi rujukan. Pada waktu itu tak ada Sahih Bukhari lagi lah. Lepas daripada tu baru ada Sahih Al-Bukhari. Poinnya ialah sunnah Rasulullah ni dihafaz oleh para sahabat Nabi. Dan sunnah Rasulullah ini dihafaz oleh generasi berikutnya, anak murid para sahabat. Dan dihafaz berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Orang talis membangkitkan isu hadis ni tak boleh pakai. Sebab mustahil ada orang boleh hafal hadis. Mustahil. Setelah zaman Nabi wafat, tiba-tiba orang kata Nabi kata dan Nabi kata dan Nabi kata. Maka hak ni kalau tak mengaji ilmu hadis, maka tak ngerti lah ilmu sanad ni. Pada zaman awal kan tak ditulis hadis tak? Pada zaman awal tak ditulis hadis. Tapi zaman awal mereka tak ada isu. Sebab yang mendengar daripada Rasulullah ni ramai. Itu para sahabat Nabi dan anak-anak murid para sahabat ni. Maka mereka banyak dengar daripada sumber yang betul. Dan mereka ini orang yang siqah belaka, dipercayai. Maka disampaikan dan disampaikan secara talaki lah. Secara disampaikan mulut ke mulut dan dihafaz. Dan tak ada apa nama, kalau ada hadis yang merepek yang tak pernah didengar, maka juga boleh didetek hadis ni tak dengar daripada Nabi ni. Hatta konsep tasabut, konsep memastikan, telah pun dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mana orang tanya kan, nenek dapat berapa dalam harta warisan, maka dia tak tahu, dia tak pernah dengar Nabi kata. Maka dia tanya kepada sahabat lain, ada yang pernah dengar tak? Seorang bangkit, dia kata aku mendengar Nabi kata 1/6. Dan Abu Bakar kata ada orang lain tak dengar seperti yang orang ni sebut. Ya, orang lain pula bangkit. Ya, aku juga mendengar dari Nabi, nenek dapat 1/6 baru di apply kan. So ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Allah Taala berjanji memelihara Al-Quran, maka secara automatik sunnah Rasulullah Taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam kita Al-Imam Syafi'i dah. Al-Imam Syafi'i ni Allah Ta'ala beri dia kekuatan hafalannya menakjubkan. Tapi ialah bukan Imam Syafi'i saja, Imam yang lain samalah kan. Bila sebut Al-Imam Syafi'i kekuatan hafalannya, Al-Imam Syafi'i ni anak murid kepada Imam Malik. Anak murid kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, duduk kat Madinah. Mak Al-Imam Syafi'i ni tak ada duit, miskin. Maka tak ada duit nak beli buku, nak beli kotak, nak menulis. Al-Imam Syafi'i masuk dalam majlis Imam Malik bin Anas, iaitu pembacaan kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i tak ada pen, tak ada kertas. Maka dia ambil ailiur, dia tulis atas tangannya apa yang Imam Malik baca. Imam Malik duduk perhati je tengok. Budak ni pen pun tak ada, kertas tak, macam kita zaman sekarang lah. Budak tak bawa kertas, tak bawa pen. Apa yang ambil ailiur, tulis. Perhati hari pertama,
Perhati hari kedua pun tak bawa pen juga. Hari ketiga pun tak bawa pen. Sudah Imam Malik tanya, "Eh budak, kau tak nak belajar, kau keluar." Dia kata, "Aku belajar, aku tulis ni." "Apa yang kau tulis?" "Mana ada apa dah. Tulis dengan Elio." "Tak ada apa." "Tapi apa kata Elio?" Pada ketika itu muda lagi, umur 9 tahun, 10 tahun. Dia kata, "Kalau engkau nak aku bacakan 3 hari yang lalu, apa yang kau bacakan aku boleh baca." Oh, Imam Malik, oh, hebat pula ni. Baca. Maka dia baca. Semua riwayat yang diriwayatkan kepadanya ataupun diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas, semenjak 3 hari yang lalu dia baca semua ni sekali, menyebabkan Imam Malik begitu, oh, takjub budak ni. Itu hafalan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Menjabat jadi murid kanan lah. Itu Al-Imam Syafi'i. Pernah satu hari bergaduh pula. Bergaduh pula, bukan bergaduh. Dia pergi kat kedai. Pergi kat kedai tengok orang bergaduh. Orang bergaduh dengan bahasa yang ajam. Bukan bahasa Arab, bahasa luar. Bergaduh antara peniaga dengan orang yang nak beli. Bawa kes kepada hakim. Ada saksi tak? Maka dia kata, ada seorang budak namanya Muhammad bin Idris. Panggil budak ni. Itu Muhammad bin Idris. Apa benda yang mereka duk bergaduh ni antara peniaga dengan ni? Duk sampai mencaci maki ni. Imam Syafi'i jawab, "Aku taklah faham apa yang dia bergaduh kan. Tapi kalau kau nak aku sebutkan apa yang A cakap kepada B dan apa B cakap kepada A, aku boleh cakap." Maka dia pun cakap. Dan dia sebut apa yang A cakap kepada B dengan B cakap kepada A, bukan bahasa Arab, tapi bahasa ajam, bahasa luar. Dia sebut sebiji-sebiji. Itu kekuatan hafalan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu Al-Imam Syafi'i lah. Nak heran apa, zaman kita pada hari ini pun, kalau kita pergi belah-belah maghribi, pergi belah-belah negara Arab, orang hafal hadis ni semua dalam kepala otak dia je. Kan? Itu zaman kita pada hari ini. Bukan sekadar hadis saja dihafal, bukan sekadar ayat Quran saja dihafal, syair Arab pun semua dalam kepala dia. Bukan dalil keluar Al-Quran, dalil keluar sunnah Nabi, dalil keluar syair Arab, habis semua dalam kepala. Itu orang zaman sekarang boleh ada. Maka tak heran zaman dulu dengan zaman sekarang, dengan cacah merbu hidup zaman sekarang kan, nak hafal punya payah. Zaman dulu begitu hebatnya para ulama kita tak? Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka hafazan hadis bukan sekadar mereka hafal Quran, mereka hafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukti menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala pelihara Al-Quran. Dalam masa yang sama, sunnah Rasulullah juga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dibangkitkan umat ataupun dibangkitkan hamba-hamba Allah Ta'ala yang menghafaz sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka ini dapat doa Nabi tadi, "Nadzarallahu mra'an sami'a minni maqalati." Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperhiaskan wajah orang yang mendengar kalamku, fawa'aha, dan dia memahaminya dan dia menghafaznya. Summa, kemudian dia menyampaikan kepada orang yang belum dengar ataupun menyampaikan kepada orang lain pula. Maka itu kelebihan orang yang mendengar hadis Nabi dan menghafaznya. Dan hafazan ni, cara hafaz ni ada dua lah. Satu dengan kekuatan ingatan lah. Yang kedua, hafazan dengan bil kitabah, dengan menulis. Kerana Nabi sebut qayyidu ilma bil kitabah, tulis ataupun ikat ilmu itu dengan ditulis. Maka ditulis, maka tulis adalah suatu cara kita nak mengikat ilmu. Dan cara kita nak menghafal, tulis dulu. Bagi yang ada kekuatan ingatan seperti kita semua ni, tak payah tulis, semua kita ingat belaka kan. Maka yang kurang ingatan sikit, maka dia boleh ambil pensil dan dia menulis qayyidu ilma bil kitabah. Bahkan makhluk Allah pertama sekali diciptakan pen tak? Makhluk Allah pertama sekali diciptakan adalah pen. Pen. So pen ni makhluk Allah yang sangat penting tau. Allah Ta'ala cipta pen. Allah kata uktub, tulis. Kan pen kata ke Allah kan? Mada aktub, aku nak tulis apa? Tulis semua benda yang akan terjadi sehingga hari kiamat. Itu namanya
apa nama yang dah ditulis ataupun yang tertulis di Lauhul Mahfuz tu oleh pen al-qalam tu makhluk Allah yang pertama sekali. Allah Taala cipta. Maka pen adalah alat untuk mengikat ilmu dan pen adalah penting untuk mengikat ilmu dan dia digunakan sehinggalah kita pada hari ini untuk belajar. So simpan ilmu dengan menulis. Maka ada para ulama hadis yang i'timadnya kepada kitab. Ada ulama hadis yang i'timadnya kepada kitab sebab kekuatan dia tak apa nak kuat ingat. Maka bila dia tak apa kuat ingat, maka dia simpan dalam kitab. Maka dia tulis riwayat dalam kitab. Dan kitab dia ni tak simply dia bagi orang lah, tidak senang-senang dia bagi orang sebab inilah dia riwayat yang dia ambil daripada gurunya, tapi dia tulis dalam buku. Sebab tu ada sebagai rawi hadis yang tiba-tiba rumah terbakar, habis kitab-kitab terbakar terus. Lepas kitab terbakar, riwayatnya menjadi dhaif. Waktu dia riwayat dengan kitabnya, hadisnya sahih. Tiba-tiba rumah terbakar, habis kitab-kitabnya pun terbakar. Maka bila dia riwayat hadis, mula cacah merebut. Sebab dia iktimad kepada tulisan. Maka para ulama hadis semua boleh detect berlaku. Dia ni sebelum rumahnya terbakar, hadisnya sahih. Selepas rumahnya terbakar, sebab kitabnya habis semua terbakar, hadisnya menjadi lemah, daif. Semua didetek oleh para ulama hadis. Samulana rijalakum, dulu kami tak menulis hadis ni sebab yang datang kepada kita ahli sunnah belaka. Semua tak ada isu. Falamma waqa'atil fitnah, tapi lepas jadinya fitnah. Fitnah apa? Fitnah munculnya ahli bid'ah. Apa ahli bid'ah? Muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul Mu'tazilah, muncul kumpulan-kumpulan yang menyeleweng daripada jalan yang lurus, yang kepalanya Syiah lah. Kan itu yang awal. Syiah tu kepala dia. Dan dia kilang hadis palsu. Kilang hadis palsu Syiah lah, Rafidah dipanggil. Ketika mana Syiah muncul di zaman awal ahli bid'ah ni, maka para ulama yang dahulunya tidak pernah bertanyakan sanad, mula bertanya sanad. Samulana rijalakum, dulu kami tak pernah bertanya sanad. Tapi lepas jadinya fitnah yang pelbagai ni, kami mula bertanya, eh riwayat ni kau ambil daripada siapa? Tolong bagi tahu siapa dia perawi kau. Maka bila dia tahu siapa perawinya, maka kalau datang dari ahli sunnah dipakai, kalau datang daripada tidak ahli sunnah, maka riwayatnya tidak dipakai. Begitulah telitinya para ulama hadis memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehinggalah ke zaman pembukuan hadis, iaitu Al-Muwatta Malik dulu, berikutnya adanya munculnya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan berikut Muslim anak murid Bukhari, Abu Dawud anak murid Bukhari, At-Tirmizi, dan semua kitab sunannya sitah yang enam datang, apa ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Syafi'i. Maka zaman-zaman sunnah dibukukan, maka itulah cara bagaimana sunnah Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengarlah daripada hadis Nabi ini dan kita cuba memahaminya dan cuba hafaz dan cuba sampaikan kepada orang lain. Kerana apa? Kenapa kita perlu sampaikan ilmu? Kerana Nabi sebut dalam hadis yang sama, fa inna ma rubba hamili fiqhin laysa bifaqihin. Kemungkinan orang yang bawa riwayat itu tidaklah faqih. Dia ada riwayat. Sebab tu tidak disyaratkan meriwayatkan hadis ilmu atau faham. Tak disyaratkan faham. Tak disyaratkan orang yang menyampaikan hadis mesti faqih. Tetapi disyaratkan hafaz. Itu je. Disyaratkan orang yang menyampaikan hadis hafaz. Hafaz tu maksud apa? Sama ada ingatan atau tulisan. Maka hafaz itu syarat orang nak riwayat hadis. Tapi tidak disyaratkan jadi ulama. Tak disyaratkan jadi ulama. Tapi kalau dia perawi hadis dan dia ulama, ada nilai tambah dekat situ. Dia perawi hadis dan dia ulama. Orang kata rantaian emas. An-Nafi' an Ibni Umar tu kan.
النافع عن ابن عمر، نافع itu مولى ابن عمر، ابن عمر sahabat Rasulullah. Maka Ibn Umar sahabat Nabi dan ulama di kalangan sahabat, Nafi' ulama di kalangan tabi'in. Maka ulama meriwayatkan, ambil daripada ulama, maka dinamakan rantaian itu rantaian emas. Maka ada nilai tambahlah, tapi tak disyaratkan orang yang riwayatkan hadis mesti ulama. Maka sebab tu Nabi kata tadi, sampaikan farubba hamil fiqhi laysa bifaqih. Kerana tak semestinya orang yang meriwayatkan hadis itu mesti faqih. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa awa minhu aw ila man huwa afqah minhu. Dan kemungkinan dia menyampaikan riwayat kepada orang lain dan orang lain itu lebih faham daripada dia. Ini pun penting. Maksudnya kadang-kadang kita tak apa nak faham, tapi oleh kerana amanah ilmu kita sampaikan. Haddasana, haddasana, aw haddasani dan sebagainya. Maka bila disampaikan, dapat pula kepada orang yang Allah berikan dia kefahaman dan ilmu, maka dia lebih faham daripada tok guru dia yang menyampaikan. Tak? Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, contoh imam kita lah Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya juga tak ada tandingan lah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah satu orang ulama hadis. Dia ada riwayat dan dia ada musnad kan. Dan Al-Imam Syafi'i sendiri adalah faqih. Faqih. Ulama fiqh, faqih ada kefahaman. Al-Imam Syafi'i ni istimewanya sebab mengaji dalam dua aliran sekolah. Satu sekolah Ahlul Ra'i yang dipelopori oleh madrasah Abu Hanifah dan anak muridnya. Maka Al-Imam Syafi'i tak dan jumpa Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal di lahir. Abu Hanifah meninggal 150 baru Imam Syafi'i lahir. Tak dan jumpa Imam Abu Hanifah. Tapi dia dan jumpa dengan anak murid kepada Abu Hanifah. Maka dia dapat belajar fiqh Abu Hanifah daripada anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah. Maka madrasah tu dipanggil madrasah tu Ahlul Ra'i. Al-Imam Syafi'i anak murid kepada Al-Imam Malik. Imam Malik adalah sekolah Ahlul Hadis, madrasah Ahlul Hadis. Abu Hanifah duduk dekat Kufah, Iraq, dekat tempat banyak bid'ah. Itu ahli bid'ah ramai, Syiah dan sebagainya. Maka dia tak banyak guna hadis. Bukan maksud dia tak ada hadis. Dia amat berhati-hati dan bimbang untuk menerima hadis. Kerana ahli bid'ah ramai sangat. Syiah dah mula bawa kilang hadis palsu, dah ada waktu tu dah. So bila hadis palsu banyak, dia berhati-hati dalam menapis hadis Rasulullah. Maka dia banyak ijtihad. Maka terkenal dengan madrasah tu Ahlul Ra'i. Imam Malik Ahlul Hadis. Sebab tu para ulama sebut bahawasanya tak ada satu isu pun sebenarnya ada hadis Nabi. Tak ada satu isu yang wujud atas muka bumi ni melainkan adanya hadis Rasulullah yang menceritakan tentang itu. Tinggal lagi ada yang sampai dan ada yang tak sampai je kepada sebahagian para ulama. Maka oleh kerana dua madrasah ni Al-Imam Syafi'i berada di dalamnya, maka Al-Imam Syafi'i ada kelebihan. Maka sebab tu terkenal sekali buku pertama sekali yang ditulis tentang ilmu usulul fiqh, ilmu istinbat hukum, ar-risalah. Itu ilmu usul fiqh. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i Allah Ta'ala bagi dia kelebihan dengan kefahaman yang juga menakjubkan. Bukan hafalan saja, pemahaman. Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, anak murid lah ke anak murid guru, anak murid guru, anak murid guru tak? Al-Imam Syafi'i anak murid kepada Imam, guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Datang mazhab Hanbali. Ahmad bin Hanbal ni, dia duk ceritalah ke anak dia tentang guru dia yang hebat ni, Muhammad bin Idris. Anak-anak Imam Ahmad pun asyik dengar, ay, bapak aku ni asyik-asyik Imam Syafi'i, asyik-asyik Imam Syafi'i, asyik-asyik Imam Syafi'i. Macam manalah Imam Syafi'i ni, hebat benar ke? Maka dia menjemput ke rumah. Satu hari Al-Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, bermalam di situ. Maka bila bermalam dekat rumah Imam Ahmad bin Hanbal, anak-anak Imam Ahmad ni begitu teruja sekali lah nak tahu siapa dia guru yang hebat sangat ni tak.
Maka diceritakan oleh bapak dia ni, Imam Ahmad bin Hanbal, duk cerita pasal guru dia, ilmunya. Duk dia cerita pasal gurunya tu tentang kuatnya ibadat, kuatnya solat malam, kuatnya banyak-banyak berdoa dan banyak istighfar. Maka menyebabkan ketika mana datangnya Al-Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, ada anak perempuan Imam Ahmad teringin sangat nak tahu ibadat dan amalan Al-Imam Syafi'i. Maka Imam Ahmad menyediakan air untuk wudu. Kerana solat malam ni bagi para ulama benda tu biasa. Solat malam bagi para ulama biasa. Maka disediakan tempat wuduk sebelah tempat tidur. Malam hari, anak murid ni duk ngintai, anak Imam Ahmad ni, perempuan ni, duk ngintai, tengok dia semayang. Macam mana semayang, tak tidur-tidur ke Imam Syafi'i ni tak? Banyak doa ke? Tapi tidur je sepanjang malam. Maka Imam Syafi'i letakkan atas kepala, letak kepalanya atas bantal, duk tidur. Duk kalih ke kanan, kalih ke kiri, kalih ke kanan, kalih ke kiri, tak bangkit semayang pun, kata anak dia. Betul ke bapak aku cakap saya Imam Syafi'i ni? Sudahnya dah nak subuh. Bila nak subuh, anak dia pun dah ngantuk dah. Aku tidurlah, memang tak semayang. Tengoklah. Maka tidurlah dia. Esok dia cerita kat bapak dia. Kata kuat semayang, kuat doa, kuat apa nama, ialah bangun malam dah. Tak bangun pun sepanjang malam dia tidur je. Dah bapak dia pun, Allah, aku nak cakap apa kat anak aku ni. Maka dia pun jumpa Al-Imam Syafi'i dan jumpa, dan dia cerita apa yang dia cerita oleh anak dia. Maka bila dia cerita dengan anak dia apa yang terjadi malam tadi, air wuduk tak tersentuh langsung, air bekas tempat nak wuduk tak disentuh langsung. Kata Al-Imam Syafi'i, malam tadi aku tak tidur, aku letak je kepala aku atas bantal, aku fikir satu hadis Nabi. Keluar satu hadis Nabi, Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Pendek, takat tu je. Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Hadis ni Aba Umair ni apa nama, sahabat Rasulullah, budak pada ketika itu, adik-beradik dengan apa nama Anas bin Malik. Aba Umair, dia punya kunia Aba Umair. Dia ada bela burung. Burung dia bela burung dan dia suka main dengan burung dia. Maka bila dia ni petang-petang suka main, macam orang Melayu kita bela burung lah. Oh, main burung aku tak tahulah main macam mana dah. Maka dia main lah dengan burung dia. Satu hari burung ni mati. Bila burung ni mati, bila Nabi lalu je dekat budak ni, Nabi akan kata, Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wei Abu Umair, burung kau duk buat apa tu? Nabi bergurau, burung ni mati dah. Dia kata, burung aku dah mati dah ya Rasulullah. Tapi Nabi bergurau sebab dia suka main burung. Tapi bila dah burung tak ada, melangut je lah. Benar, burung tak ada. Ya Abu Umair, Abu Umair, burung kau duk buat apa tu? Mana ada burung-burung dah mati dah. Nabi bergurau lah dengan budak ni tadi. Pendek je hadisnya, Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. 6 kataan. Sepanjang malam Al-Imam Syafi'i berfikir tentang hadis tu. Imam Syafi'i keluar 70 faedah dari tu. 70 faedah daripada hadis tu. Dia cerita kepada Imam Ahmad. Satu, sunnah bagi kunyah kepada budak-budak Aba Umair. Dua, sunnah bela burung. Bukan sunnah, harus bela burung. Dengan syarat tidak menyakitinya. So bagi makanlah. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, sembilan, sampai 70 faedah. Dia hanya keluar daripada hadis Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Kalaulah kita ni, cikgu kita bagi kerja rumah kan. Okey, balik rumah, cuba keluarkan apa yang kau boleh dapat daripada hadis ni. Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Apa benda nak cakap ni kan? Burung, Ya Aba Umair, burung kau buat apa? Apa benda faedah ni? Burung je lah. Tapi Al-Imam Syafi'i keluar 70 faedah dan dia kata, kalau aku solat malam itu untuk diriku sendiri, tapi dengan aku keluar 70 ni memberi faedah kepada umat. Itu kefahaman yang Allah beri kepada Al-Imam Syafi'i, sehingga malam tu dia tak solat malam, memikirkan tentang hadis Ya Aba Umair ma fa'alan nughair.
Satu hadis kadang-kadang ada ulama yang boleh bawa keluar 5 faedah, tapi ada ulama lain boleh bawa keluar 10 faedah dari hadis tu. Satu hadis kadang-kadang satu ulama boleh bawa keluar 15 faedah, tapi ulama lain mungkin boleh keluar 20 faedah daripada hadis yang sama. Kerana ilmu Allah bagi ni tak sama. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu lebih, ada orang yang mungkin kurang sikit dan sebagainya. Dan begitulah nature dalam dunia keilmuan. Maka para ulama ni ramai, tetapi para ulama ni juga bertingkat-tingkat ilmunya. Ada ilmunya yang banyak, ada ilmunya yang mungkin kurang sikit, ada ilmunya yang kurang sikit. Dan bagi setiap orang yang alim itu, di atasnya ada orang yang lebih alim daripada dia dah. Nabi Musa alaihi salam itu Nabi Allah. Nabi Musa itu Nabi Allah, diberikan wahyu. Tapi Nabi Musa rasa macam dia tu dah tahu semua benda lah kan. Maka Allah Ta'ala mengajar dia dengan dia jumpa dengan Khidir alaihi salam, kan? Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir dengan cerita yang kita tahu tu lah, yang Nabi Musa mempersoalkan kenapa dan kenapa dan kenapa kan. Maka pada setiap orang alim itu akan ada orang yang lebih alim daripada dia lagi. Maka ada ilmu yang Allah buka, ada ilmu yang Allah tak buka. Ada ilmu yang Allah bagi kat dia ni, ada ilmu yang Allah bagi kat dia. Sebagai pengajaran kepada Musa AS, ada orang yang lebih alim juga daripada dia. Tapi puak-puak tarikat merepek, dia guna tu untuk ilmu laduni lah. Ah, tu merepek lah. So Allah memelihara hadis ni, dan Allah beri adanya ulama yang memahaminya dan menghafaznya, dan adanya ulama yang lebih faham. Dan bila kita sampaikan kepada orang lain, mudah-mudahan mungkin orang lain lebih faham daripada kita. Maka itulah dia agama kita, disuruh kita ini menuntut ilmu dan disuruh kita ini untuk menyampaikan ilmu. Dan itu kewajipan yang kita sebut tadi. Pertama adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi kita yang kedua, dan yang ketiga mengenal agama kita dengan dalil, dan berikutnya memahaminya dan beramal. Setelah beramal, da'watu ilaihi, dakwah kepadanya, dan lepas dakwah kepadanya sabar di atas rintangan yang akan dihadapi dalam proses kita menyampaikan dakwah dan menyampaikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita menyampaikan pula kepada orang lain. Mudah-mudahan dapatlah doa kita, doa Nabi yang tadi itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengindahkan wajah kita dan memberi cahaya kepada wajah kita ini dengan ilmu itu daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam, saya cukup sekadar itu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada kau ada pun nak tanya? Kau tak ada, kita stop dekat ni. Aha. Seram tu. Ilmu sihir boleh tak kita amalkan? Ilmu sihir tidak boleh diamalkan. Ilmu sihir haram hukumnya. Boleh tak belajar sihir? Belajar dalam erti kata kita tahu selok-belok sihir. Belajar dalam erti kata kita tahu apa tukang sihir buat. Tapi bukan belajar apa nak kena baca, kita pun kita baca dan kita amalkan. Tak boleh. Sebab ilmu sihir akan membawa syirik kepada Allah. Ilmu sihir dalam erti kata kita boleh tahu ataupun kita memahami bagaimana modus operandi. Kan? Apa yang dilakukan oleh tukang sihir dan apakah bagaimana sihirnya itu boleh memberi kesan dan sebagainya, bagaimana boleh menghalang sesuatu sihir itu daripada terkena, itu kena ada. Ilmu tu kena belajar. Tapi bukan belajar ilmu sihir dan kita amal dan kita buat, tak boleh. Ataupun kita ni nak kena belajar ilmu sihir juga, yalah memang kita ni kena jangan syirik Allah, tapi kita nak tolong orang kena sihir dengan sihir, tak boleh. Kerana ilmu sihir dan ahli sihir atau tukang sihir hukumnya murtad. Ahli sihir hukumnya murtad. Dan ilmu sihir siapa yang amalkan murtad. Maka tak boleh.
Haram, wallah alam. Ilmu apa? Ilmu kuat. Kalau ilmu itu ada kena mengena dengan ilmu ghaib, ataupun ilmu itu ada kena mengena dengan mempelajarinya itu dengan syarat-syaratnya, kalau kau nak dapat kekuatan ini, kau kena buat sekian dan sekian dan sekian, itu beberapa amalan-amalan yang syirik, maka syirik. Kalau dia muntah badang, zaman sekarang tak ada muntah badang, orang muntah badang, tapi dia nak dapat ilmu kuat, boleh jelah tahi dengan sebagainya, dia pun jumpa ustaz, namanya ustaz. Ustaz tu memanggil kata, kamu kalau kau nak ilmu ni, kau kena baca surah sekian dan sekian pada setiap malam Jumaat sebanyak 99 kali contoh, eh, dan kau buat selama 20. Ni hang kena pergi gym naikkan otot supaya hang boleh tarik pokok kelapa tu, itu no problem. Tapi kalau ada ritual, ah tu problem. Wallah Allah. Ada orang nak tanya lain? Tujuan Al-Quran bukan untuk exam. Tujuan Al-Quran untuk exam pada hari mahsyar. Itu betul. Tapi bukan tujuan Quran untuk UPSR. Bukan tujuan Quran untuk PMR. Anak Cina, anak Cina yang bukan Muslim, kita kat masjid Cina, anak Cina yang bukan Muslim tak baca Yasin pun. Tapi keputusan SPM ni straight A. Anak orang Islam yang buat majlis Yasin setiap minggu, UPSR SPM-nya 3A, 2B, 2C, 2D. Kita nak salahkan yang mana ni? Nak salahkan orang tu ke? Nak salah surah Yasin? Atau nak salahkan, tak ada lah surah Yasin kita ni? Kita baca Yasin macam Allah tak tolong pun, kan nampak? Nampak tak dia punya kesan tu lain? Kita buat surah Yasin, ya memanglah untuk supaya anak-anak murid kita semua boleh jawab exam. Tapi bila anak murid kita ada yang fail exam, apa agak-agaknya dia rasa, apa buat majlis Yasin setiap minggu? Saya dulu sekolah Izzuddin. Ya, nak SPM pun memang Yasin setiap minggu.
Orang yang gagal dalam exam, yang juga duduk dalam majlis dan sebagainya, nak kata tak baca, kadang dia baca juga. Tapi dah memang dia lemah matematik, dan memang dia lemah English, maka English C. Yelah lulus-lulus lah juga, tapi C lah tak dapat A. Dengan budak yang dapat A, dah memang pandai pun, kelas pandai kan? Kelas pandai. Yang ni kelas ni corot sikit. Dulu lah, dulu ada pembahagian kelas. Kelas ni kelas yang paling corot. Hak yang paling corot tu ialah targetnya untuk lulus je lah. Maka sebenarnya kalau dia tak baca Yasin pun, kalau dia tak baca Yasin pun, tapi kalau dia dah memang Allah Ta'ala bagi dia pandai, memang straight A je. Islam mengajar kepada kita, siapa yang berusaha dia akan dapat. Siapa yang belajar dan berusaha dia akan dapat. Semua telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kan. Tapi setiap kita, ya ada doa. Memang kita doa. Maka doa ke Allah setelah berusaha. Bukan dia apa pun tak berusaha, kemudian buat majlis baca Yasin, kemudian gagal. Sebab gagal tu sebab apa? Bukan sebab majlis Yasin, bukan sebab Yasinnya tak ada bukan sebab yang tekong majlis Yasinnya juga ketua pelajar je. Itu tak ada kena-mengena. So Yasin baca ke tak baca ke, tapi kalau dia berusaha untuk meningkatkan dirinya dalam pelajaran, contoh dia pergi tuition, dia pergi tak faham, tanya cikgu, itu yang membantu dia. Dan berikutnya, setelah dia berusaha, falyatawakkal ala Allah, barulah tawakal ke Allah dah. Maka bertawakal ke Allah setelah berusaha. Tapi ini bukan masalah Yasin tak Yasin ya, masalahnya student kita tak berusaha. Maka bila student tak berusaha, buatlah Yasin banyak mana pun, togoklah air Yasin berbotol-botol pun, maka dia tak akan jawab dengan bagus juga. Kalaulah kita ni solatnya tak berapa nak solat lah, puasanya pun tak berapa, bila Ramadan beli belakang kedai kan, kemudian bila nak mati kita minum air Yasin, boleh? Agak boleh jawab tak soalan dalam kubur? Soalan dalam kubur tak boleh jawab. Walau imam masjid setiap hari baca Yasin dekat kuburnya, tak boleh jawab juga. Sebab apa? Sebab bukan sebab Yasin yang dibaca tu, sebab orang tuan badannya itu bermasalah. Tuan badannya itu semayangnya dulu celon-celan, Quran tak nak baca. Quran tak nak baca. Lepas Quran tak nak baca, bila mati dia panggil orang lain bacakan kat dia. Agak-agak boleh tolong tak dalam kubur? Tak boleh tolong juga tak? Tak boleh tolong. Tapi kalau dia Quran senantiasa, kan hadis kata, barang siapa yang meletakkan Quran di hadapannya, qadahu ilal jannah, akan membawanya kepada syurga. Bukan letak Quran kat depan. Oh, nanti Quran tu bawa lah ke syurga. Tak. Letak Quran kat depan maksudnya baca dan amalkan tu maksudnya. Dan barang siapa yang meletakkan Qurannya di belakangnya, sak, dia akan ditarik ke neraka. Bukan sebab hang bubuh Quran kat belakang, tapi tak baca dan tak amalkan. Macam tu lah. Maka there is nothing wrong with Yasin ya. Yasin tak bersalah. Yang bersalah diri sendiri. Wallah Allah. Ah. Macam mana? Pengajian hadis, adakah perlu dimulakan dengan mustalahul hadis? Tak perlu juga. Tak semestinya. Ilmu hadis ada dua. Satu ilmu riwayah, yang kedua ilmu dirayah. Ilmu riwayah adalah ilmu riwayat. Ilmu dirayah adalah ilmu kefahaman hadis, fiqh hadis. Satu orang yang tak belajar ilmu mustalahul hadis, dia still boleh belajar hadis. Kerana orang yang ramai ni, orang awam yang ramai, kewajipan kita semua adalah beramal lah. Kewajipan kita semua adalah beramal. Maksudnya kita kalau ada riwayat ke, ada sanad ke, tak ada sanad ke, semayang kena semayang tak? Kena.
Ustaz, saya tak ada sanad kutub sitah lagi. Saya tak ada sanad kutub hadis. Kitab hadis tak ada sanad lagi. So tak payah semayang lah kan Ustaz? Dah. Ada sanad ke tak ada sanad ke, semayang dah kena wajib dah. Hang tak ada sanad pun, kalau semayang jaga, boleh masuk syurga. Hang ada sanad pun, tapi kalau semayang pun tak apa-apa, maka tak boleh membantu. Orang yang nak belajar hadis tak semestinya start dengan mustalah. Tapi orang yang belajar mustalah ada kelebihan untuk dia memahami bagaimana struktur hadis tu, ilmu hadis tu berkembang. Kerana kita zaman sekarang, kalau kita kata hadis sahih, hadis dhaif, kan pening kepala juga kan? Macam mana lah nak tahu hadis tu sahih dan dhaif? Allah ada hadis, hadis Nabi. Kira hadis Nabi je lah yang nak sahih tak sahih. Walaupun dia dhaif, walaupun hadis tu lemah, tapi dia hadis kan? Orang pun tak faham. Tapi kalau dia ada ilmu mustalah, maka dia faham bagaimana hadis tu berkembang. So bila dia faham bagaimana hadis tu berkembang, maka dia lebih memberi kefahaman kepada hadis. Lebih memberi kefahaman. Orang yang hanya belajar hadis saja bukan tak boleh, boleh. Okey, hari ni kita buka buku hadis Contoh Riyadhus Salihin kita buka kitab hadis. Ustaz pun baca hadis. Kemudian ustaz kata pengajaran daripada hadis ni 1, 2, 3, 4, 5. Kerana untuk orang awam itu yang penting pun kan. Sebab faedah hadis ni satu kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, maka boleh amal. Boleh buat dah, boleh amal. Ilmu mustalahul hadis kalau secara detail orang awam tak perlu. Orang awam tak perlu. Sebab kadang-kadang kalau orang awam lagi pening kepala, macam orang belajar bahasa Arab lah kan. Belajar bahasa Arab, kalau dia bahasa Arab itu komunikasi, dia seronok belajar kan. Tapi kalau bahasa Arab tu masuk dalam ilmu grammar dia, ilmu nahwu dengan sorah, mula kelas tu penuh 30 orang. Lepas tu kelas bahasa Arab tu jadi apa? Baru minggu kedua dah habis orang, tak ada dah. Tinggal 2 orang je yang belajar. Buka lah mana-mana kelas bahasa Arab kan. Kelas bahasa Arab, tapi belajarnya belajar ilmu nahwu dan sorah. Doraba, doraba, dorabu, dorabat, dorabata, dorabna, dorabtum, dorabti, dorabtunna, dorabtu, dorabna. Ha tu minggu kedua lagi orang dah cabut dah. Tapi kalau ilmu bahasa Arab, pen, kolamun, pen, asadun, singa, finjanun, cawan, seronok belajar kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifahalukum, alhamdulillah, ana bikhair, wa anta kaifahaluka. Ustaz, bagaimana nak tanya, ustaz nak pergi mana ya? Oh, tu seronok lah belajar kan. Sama lah il hadith. Kita belajar hadis faedah 1, 2, seronok belajar hadis kan. Tapi kalau hadis ini dhaif disebabkan rawi sekian ada masalah ingatan, rawi ni pula di bombang. Biar aku tak payah belajar apa benda gula je. Tak pakai pun dalam kehidupan. So tak semestinya semua orang mesti belajar mustalah. Tapi kalau nak belajar mustalah untuk orang awam, ada juga kaedah dia. Sebab ada benda yang perlu orang awam tahu dan ada benda yang tak perlu orang awam detailkan. Kita tak boleh detail, tapi kita perlu tahu surface. Tapi bila kita tahu surface, itu memberi sudah cukup bagi orang awam untuk mengetahui agama ni begitu cantik sekali dan begitu indah. Tapi untuk budak-budak muda yang teringin sangat seronok nak belajar tu, belajarlah mustalah. Sebab seronok belajar dia sebenarnya, walaupun ianya begitu teknikal sangat. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Minta maaf kalau Orang nak minum. Itulah tanya banyak dengan soalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.